Sejumlah penyanyi lokal Kota Bontang yang tergabung dalam Bontang Singer Community menunjukkan rasa empati mereka terhadap Ahmad Alfiansah, bocah 15 bulan yang kini dirawat di RSUD Taman Husada Bontang karena mengidap penyakit paru-paru dan gizi buruk. Guna mengurangi beban keluarga Ahmad Alfiansah, anggota BSC terjun langsung ke jalan untuk melakukan penggalangan dana di Simpang 4 Gunung Sari, Kota Bontang, Senin 16 Januari kemarin. Ketua Bontang Singer Community, Vera mengatakan pihaknya turut prihatin akan kondisi yang dialami Ahmad Alfiansah. Oleh karena itu, dengan besar hati BSC turun ke jalan melakukan penggalangan dana. Ya, sih sedih kan, karena orang tuanya yang ini juga sudah meninggal ya. Kita sebagai komunitas, kalau bukan kita siapa lagi yang nanti ya. Sementara, Wakil Ketua BSC Novi mengatakan bahwa semua dana yang terkumpul nantinya akan langsung diserahkan ke orang tua Alfiansah guna melancarkan proses pengobatan Alfiansah di rumah sakit. Bisa kita serahkan, mungkin kemungkinan dari uang tersebut kita gunakan juga untuk membeli pampers. Ya, sangat penting kalau untuk susu kita kurang tahu adanya bisa minum susu apa enggak ya. Jadi kita belikan pampers mungkin 2 pak besar. Terus sisa uangnya itu kan kita serahkan semua kepada mungkin orang tua kalau masih ada. Aksi galang dana ini sendiri dilakukan BSC selama sehari yang difokuskan di dua titik, yaitu di Simpang 3 Gunung Sari dan Pujasera Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.